buka puasa ya. Oh, dari mana nih cantik-cantik? Cantik-cantik ya, mamanya ya. Nah, teman-teman, di sini juga ada jual ayam loh. Ini pasar ikan ya? Iya. Tapi yang pertama dilihat ayam dulu ya. Iya, karena ayam ada di paling depan, teman-teman. Di mana-mana ya. Ada kepiting loh. Iya. Jadi, ini pasar ikan tapi bersih ya, teman-teman ya. Iya. Ya, lumayan rapi ya. Iya. Yuk, sambil kita lihat yuk ikan apa aja di sini. Halo, singkong. Halo, deh. Hei, singkong huli. Halo, Singkawang Foodie. Nah, teman-teman, sore ini kita mau jalan-jalan keliling Pasar Alianyang buat teman-teman. Ini sore hari ramai banget pokoknya di Jalan Alianyang, teman-teman ya. Di sini banyak ikan segar dan toko-toko sembako, toko sayur juga. Dan kali ini kita ditemani oleh teman kita nih, Nita sama Sylvia. Mana orangnya ya? Bentar. Pusing. Nah. Ya, ini Sylvia ya. Jadi ya, kita jalan-jalan ya. Oke. Jadi ya, masuk ke sini ya. Iya. Oke, sambil tungguin Nita mana ya. Oke, teman-teman ya, ikutin terus ya. Kita jalan-jalan di Singkawang. Yuk, yuk, yuk. Nih, teman-teman, sekarang lagi memasuki bulan puasa. Jadi di sini tuh ramai banget. Biasa mobil tuh bisa masuk di sini. Cuma kali ini ada pengalihan arus lalu lintas kayaknya. Soalnya ramai banget. Kita sambil jalan yuk nih, ramai banget. Kita sambil lihat yang jualan. Jualan apa nih ya? Jualan buah ya, kok ya? Apa tadi aja nih? Nanti kita beli ya nanti ya. Manis ya? Ya mau manis-manis ya kayak Nita. Ah, segi ya? Segi. Nih kokol nih. Nih ada apa lagi nih? Mau beli buah. Nangka. Ini namanya asen ya? Asen jambu. Masih, nah, ini yang khas Singkawang ya. Apa tuh namanya? Ganji. Ganji madu. Ganji madu. Ya, ah, itu jipat oleh kok. Siapa ya? Itu yang manis. Ah. Oh, tergantung besar kecilnya. Otnya kok. Nah, ini jeruk madu nih. Oh, nih. Oh, ini jeruk. Jeruk kebasah. Jeruk madu. Madu siam. Ah. Oke, nanti sambil jalan lagi kok ya. Kuasen jalan-jalan lagi, nanti kita kembali lagi beli. Monyet. Iya, sambil keliling. Ada pisang juga, pisang goreng. Pisang goreng. Nah, ini suasana pasar aliennya nggak, teman-teman ya? Di sini ada yang buat bikin roti punya. Juga ada jual di sini yang dari bahan-bahan seng timah. Ini sembako, Pak. Oh, sembako. Nih, giling kelapa. Santan. Giling kelapa ya? Iya. Santan ya? Biasa di buat santan gitu. Ini sop mana ya? Oke, lanjut ya. Itu mau bikin roti. Perawatan. Ya. Masak. Yang bikin kue. Bikin kue, lengkap ya. Atau bikin kopi juga ada ya? Iya. Lengkap. Jalan lagi nih, ini namanya Pasar Alianyang, teman-teman. Jadi di sini banyak juga jual sembako ya. Terus ada toko telur. Nah, ini toko kue. Di sana juga ada pisang. Toko pisang. Jadi bisa beli buat takjil, guys. Iya, mau bikin bisa kue, buat kola, bisa buat apa aja, pisang goreng juga pisang boleh. Pisang goreng ya. Oke, nih mantap nih. Yuk, kita sambil cari yang bisa siap makan punya, yuk. Nih. Ini ada toko hasil laut ini, teman-teman ya. Nah, di sini bisa dijadikan oleh-oleh ya, Pak ya. Beli oleh-oleh ya. Yang udah dikeringkan ya. Ini hasil laut ya. Ada nih, ikan asin. Tuh, ikan teri, banyak macam, ebi segala macam, lengkap di sini. Kota Amoy ini, Singkawang ya. Sini juga banyak toko ya, banyak pilihan. Iya. Bisa. Nih, ada apa nih? Ikan asin. Ungpu. Ini yang mau beli juhi ya. Iya. Sotong pangkong ya. Sotong pangkong. Sotong pangkong.
Ini ikan asin dan bodoh. Ada hakoi. Ada hakoi ya. Halo. Halo, Nay. Singkawang Fudi. Ini toko Amoy ini. Ini ketemu Amoynya benar. Ya. Ini ya, banyak Amoynya nih ya. Nah, ini Amoy. Walaupun tua tetap Amoy. Amoy. Cantik ya. Ikan asin kah? Ah, ikan asin nih. Mantap nih. Nih, kita lihat nih. Ini ada hakoi ya juga, Cek ya. Kita homemade ya. Nah. Ini cincalok. Nah. Tanpa pewarna, ada yang pakai pewarna. Nah. Ini buat oleh-oleh teman-teman ya, bisa beli di sini nih. Oleh-oleh khas Kalimantan ya. Halo, Jay. Wah. Ya, Caya. Ada sini ya. Iya. Ada ini ada snack juga. Kerupuk, ya. Ikan terinya fresh-fresh juga dari ikan teri. Baru datang nih. Wah. Di sini udah ada harganya, Caya ya. 1 kilo 90. Satu on 10.000 ya. Ini banyak ini ya. Ini udah ebinya. Setengah asin, setengah tawar. Ini buat bikin sambal cocok. Bikin tonyo, bikin apa-apa lagi cocok lah. Cocok lah. Sambal gitu enak. Mantap nih. Ini nih, ini kayaknya ini cuma ada di Singkawang ya. Iya. Iya. Singkawang sama pemanggat. Mie asin ya, apa? Mie sanggul. Mie sanggul ya. Iya, mantap banget. Ini lengkap nih teman-teman ya. Ini toko Amoy. Ya. Toko Amoy yang beli juga Amoy-amoy, yang jual juga Amoy-amoy ya. Amoy itu. Ini musim mandor. Buah bulan ya, ini bisa jadikan oleh-oleh ya. Iya, ini jagung-jagung semuanya kuenya. Sambal-sambal, pomet semua nih ya. Pomet. Nah, ini sambal. Suka sambal ini. Sambal terakhir. Yuk, cobain yuk. Mantap. Beli sambal nih sambal mau beli sambal. Sambal teri, sambal hebi, sambal udang rebon, kita homemade semua ya. Ini homemade nih, ini yang khas bikin. Khas di sini apa, Ce? Yang ini ya. Yang produk sini, produk sini ini, Amoy. Ini semua kita produk Amoy semuanya. Ini produk Amoy. Ini paling best seller ya, ini semuanya nih. Mantap banget. Mai ini kalau ini suka. Ya, ini dua-dua Amoy ini penggemar sambal ini. Sambal ya. Jadi Yuyu itu kue keranjang ya. Iya. Kue keranjang ini biasa untuk Imlek ya. Ada dodol durian. Kue bulan, ada kecap Singkawang, kecap kambing ya. Kecap kambing. Kecap elang spesial. Tauco juga ada ya. Tauconya ada beberapa macam ya. Ada yang kelinci, ada yang tauco 88, ada ayam jago spesial, ada yang dari kucing Malaysia juga. Mantap. Lengkap ya. Nih. Iya, sambal cabenya juga ada mantap banget ya. Ada yang rasanya pedas, manis, asin, enak sekali. Pedasnya terasa sekali enak. Bawang putihnya wangi banget. Tuh. Ini ada ekonomi punya, ini yang spesial ya. Sampai mie pun. Panjang umur juga ada nih. Kita lengkap di toko Amoy ya. Toko Amoy, pedas, manis, asam, asin, pahit, kita lengkap ya. Lengkap ya, Ce ya. Udah makan yang udah yang rasanya pada panas dalam, kita ada yang bisa turunkan panas dalam juga. Wah, mantap Ce ya. Mana nih? Nih, kerupuk juga ada. Kerupuk. Ya, ini kemplang. Tenggiri, kemplang. Tenggiri, Pontianak. Ya, kemplang yang padat versinya. Ini amplang yang kopong ini padat versinya ya amplang ya. Amplang kan aslinya memang padat. Nah, sekarang orang bikin banyak versi, ada yang lebih kopong gitu. Hang-hang aja ya, garing ya. Hang-hang. Ya. Yuk, mau beli enggak nih? Yuk, sambil ini yang beli ya. Nanti kembali lagi. Nitip dulu. Nanti nitip dulu ya. Nanti balik lagi, Cek. Ya, keliling dulu ya, Cek ya. Ya. Oke, nih toko Amoy ya, Cek. Oke, thank you. Yuk teman-teman kita lanjut lagi ya sambil keliling nanti kita belanja lagi. Halo. Ini naik kok. Gak bisa lewat ya. Lewat sini nih. Di sini juga ada bubuk kopi nih teman-teman. Kopi khas Singkawang ini. Kopi. Lingkar 36. Lingkar 36. Iya. Nah, ini suka ngopi nih. Kopi banyak bubuk. Varian harga ya, Cek. Nih, kopi dari harga 48.000 nih, 42.000. Tuh nih, ada kemasannya. Ya, ini kita khusus yang premium spesial punya yang murni kopi. 100% murni kopi. 100% kopi biji kopi ya. Harganya berapa, Cek? Hah? Harganya 100. Harganya yang ini dia per kilo 100.000. Jadi kemasannya itu ya. Udah bagus nih. Nah, teman-teman yang mau pesan nih bisa ya langsung ke sini. Langsung saja ke pasar kalian yang sini. Yang nomor 12 ya, Kopi Lingkar 36 ya, ini udah halal. Makasih ya. Ya, thank you. Nanti kita beli kopi enggak? Ini depan nih banyak toko sembako. Ada
ada jual asinan juga asinan di depan. Ya? Ya. Itu di Blangkawang. Halo. Di sini Budi, juga asinan emang. Juga. Iya. Banyak banget ya, Cek. Banyak banget hasil laut ya. Iya, banyak banget pokok-pokoknya. Ada terasi juga, belacan ya. Iya. Yuk, sambil ini ya. Ini toko toko Mayang. Kakak. Toko kakaknya Mayang tau. Kakak. Nah, di sini toko kakak juga banyak ikan teri ya. Ini suasananya memang khas Singkawang teman-teman ya. Ini ada teri kecil juga loh teman-teman. Teri Medan ya namanya ya. Teri Medan ya. Biasa buat nasi liwet. Hah? Biasa buat nasi liwet. Oh, nasi liwet. Pokoknya pilihan. Mantap ini agak. Tuh ini. Nah, halo Bu. Singkawang Fudi. Ah, ramai ya? Ramai ya Bu ya? Ramai ya? Alhamdulillah ya. Sampai malam ya. Oh, buka puasa ya. Oh, dari mana nih cantik? Cantik-cantik ya, mamanya ya. Ah. Singkawang Fudi. Satu bulannya berapa ya Bu? 2.000 ya. Si, udah. Mantap Ibu nih jadi parkir ya. Oke. Oke Bu, sampai jalan ya. Ini kita mau lihat. Dari jam berapa? Jam 4. Jam 4 baru kesini sampai nanti malam ya. Oke, jam 6. Siap, kasih ya Bu ya. Ya Bu, ya, sampai jalan nih sampai ke Pasar Ikan Alianyang teman-teman. Ini suasananya ya. Ini dari. Halo. Kesalahan. Ini, jadi parkir motor bisa di sini ya? Bisa di sini. Halo bang. Ini jajak amoy-amoy. Jalan. Iya. Nah di sini banyak jualan sayur. Nah ini buat jualan sayur. Puasa. Ini ada jualan sembako, sayur. Di depan sana ada khusus pasar sayur. Okay, kita jalan ini yuk, kita sambil ya. Lihat ikan-ikan di pasar ikan ini. Okay. Nih, masuknya lewat sana nih. Tuh, itu apa tuh, Pak? Ikan apa tuh? Ikan pari ya? Ya. Oh, ini dibakar ya? Dipanggang. Dipanggang, wow. Ini udah siap makan punya ya, Pak ya? Nah, jadi ya, unik ya ini. Ini satu kilonya berapa tuh? Wah, udah dimasak ini punya ya Pak ya? Udah dipanggang punya. Wah, ini unik nih teman-teman, boleh coba nih. Ikan pare yang mau nih. Sekilonya 80. Buat buka puasa ya Pak ya? Ah, mantap nih. Ikan pare. Ya, Pak siapa Pak? Oke. Thank you ya. Ini ada sayur. Ini ya khas. Singkong. Oh, ini ada kerang juga. Ini daun singkong, ini daun singkong. Singkong. Udah ditumbuk, udah ditumbuk. Tinggal masak ya. Singkong ini bisa ya beli di sini ya. Entah deh. Ini kue pukis. Yuk beli yuk kue pukis. Ambil. Tapi lagi puasa antara. Iya, entar tunggu buka aja. Iya, jangan sambil makan nanti kita sambil keliling aja. Tuh, halo. Nanti kita masuk sini yuk. Ini depan sini ada pasar ikan. Madu. Itu apa tuh? Oh, madu. Madu. Madu kung tong. Kung tong. Satu botolnya berapa? 130 satu botol. Oke. Buat teman-teman yang mau beli bisa ya? Iya. Oke. Kita waktu yang bayang ke siapa? Nih, suasana di pasar. Suasana. Nah, teman-teman, di sini juga ada jual ayam loh. Ini pasar ikan ya? Iya. Tapi yang pertama dilihat ayam dulu ya. Iya, karena ayam ada di paling depan, teman-teman. Di mana-mana ya. Ada kepiting loh. Iya, tuh. Ini ada kepiting lohai. Sambil jalan ini suasananya, teman-teman.
Jadi ada ikan. Halo, Bang. Jadi ini pasar ikan tapi bersih ya, teman-teman ya. Iya. Ya, lumayan rapi ya. Iya. Yuk, sambil kita lihat yuk ikan apa aja di sini. Halo, singkong. Halo, Deh. Hei, singkong Budi. Kakak juga belanja. Halo. Oh, nah. Ikan. Nah, itu ikan apa? Ikan hiu. Ah, bukan ya? Ikan siung ya. Ikan hiu. Ikan buncok. Buncok. Halo. Nah, lihat sekarang. Laris, emang punya. Siapa? Nah, ini kepiting apa nih? Halo, Bang. Lembek ya. Kepiting apa namanya nih, Bang? Rinjungan. Ah. Rajungan ya? Rajungan. Ini ayam. Sampai jam berapa, Bang? Kalau kita tutup pas jam 6. Jam 6 ya? Pas buka ya? Ini ramainya di sore biasanya ya, Bang? Ya, sini pasar sore. Pasar sore soalnya ya. Nih. Satu kilonya berapa? Satu kilonya sekarang yang hidup, dia lima, kita pakai per ekor. Per ekornya berapa? Kalau yang sedang gini 50, yang besar gini 65, kalau ini 80. Wah, boleh dibeli nih, teman-teman. Harganya terjangkau nih. Oke, kita sambil jalan lagi ya. Nih. Halo. Ikan lagi ya. Sore, Bang. Ini ikan. Kenapa nih Pak merah-merah ini? Ikan Singapura. Singapura. Jauh-jauh dari Singapura. Ikan Singapura. Ikan Ini masak apa bagusnya, Bang? Goreng. Goreng ya? Goreng. Ikan Singapura goreng. Jadi kita pelajaran mengenal ikan ya. Nah, ikan tongkol, tenggiri, ikan bawal. Ya, Bang. Kenapa bawal? Bawal. Bawal putih. Nah, bawal putih. Enak kalau digoreng ya, Bang. Nah, digoreng garing ya. Ya, Bang. Jadi sini macam-macam ikan segar ada sini, ada semua ya. Pokoknya nih ikannya langsung turun dari laut ini ya. Langsung bisa beli di sini, teman-teman. Pokoknya kalau cari ikan segar jangan lupa nih pasar. Pasar apa nih? Alianyang. Pasar. Pasar ikan Alianyang. Iya. Ini pusat pasar, pusat ikan di Singkawang. Iya. Ikan laut. Yuk. Oke, kita lanjut jalan lagi, teman-teman. Ramai banget ya. Singkawang Budi. Halo. Halo. Ini ada. Tuh. Wah, ini ikannya segar-segar. Ikannya gede-gede loh, teman-teman. Gede ya. Mantap, Bang, ikannya, Bang. Tongkol, tenggiri. Lengkap semua, Bang, ya. Nah, komplit ini. Kelihatan segar banget ini ikannya. Ya. Mantap ini. Segar banget sih, soalnya masih sampai di sini. Ini ada udang juga ya, udang. Halo, udang bawal. Tuh, itu apa tuh, ikan apa tuh? Grisi. Ah, kayak belut ya. Man. Hah? Man. Mana? Nah, ini biasa buat pancing kepiting. Ada udang. Kena gigit ya. Ini bawang. Di sini bawang hitam ya. Bawang hitam. Nah. Pucang tuh, ada pucang tuh. Nah, mantap nih. Terus ini udangnya segar. 435. Mantap, Abang. Wah, jadi bingung nih teman-teman kalau di sini ya. Ikannya banyak banget, sama udangnya juga ada. Macam-macam ikan laut ini. Iya. Iya. Hei. Singkawang Budi.
Jadi kalau mau beli ikan ke pasar Alianyang sini teman-teman. Ini selain ikannya segar, penjualnya juga ramah-ramah di sini teman-teman. Ya, jadi kalau mau beli hasil laut. Ya boleh ke pasar Alianyang ya teman-teman. Abang-abang ini ya. Dari jam berapa bang di sini? Bukanya kan? Oh. Dari jam 12. Jam 12 ya. Tapi biasanya sore ramai ya. Sore lebih banyak. Tutupnya jam 6. Tuh jam 6 ya. Oke. Oke. Lupa pilihnya ya. Di jalan. Akunya banyak fans ya teman-teman. Dia mau perkenalin ini aja. Oke. Thank you semua teman-teman. Oke jalan. Jangan lupa ya. Ya. Jangan lupa ke pasar ikan Alianyang nih teman-teman. Ya. Mantap banget ini. Yuk sambil kita lihat lagi yuk di sebelah sana masih ada lagi pasar sayur lagi. Oke. Okay. Nah, kita sambil nih. Jalan ya teman-teman. Yuk. Bang, thank you bang ya. Bang, mantap nih. Abang dari Korea juga ada. Nah, jual ikan di sini. Nah, itu abang dari Korea. Bajunya dari Korea ya, bang. Yuk, sambil ini. Ikan kembung ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya. Ini kenal nggak pernah ke pasar ya. Oke. Ya, kita sampai ujungnya lagi teman-teman ya. Ah, udang. Nih. Ini dijual juga bang. Iya. Kalau kucingnya yang jaga. Ya, bantu jagain ya. Bantu jagain. Iya, jagain. Ya, makasih. Yuk, sambil kita tunggu buka puasa. Kita lihat lagi ini ke depan ya. Di depan banyak yang jualan sayur loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari sayur, boleh ke pasar Alianyang di Singkawang ya. Oke, kita jalan lagi ya. Nih, setelah pasar ikan, kita lewatin di sini toko-toko ya. Iya. Itu ke depan bisa ke pasar sayur ke Alianyang teman-teman. Bang, ramai. Ramai. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Singkawang Putih. Sambil nunggu buka puasa bang ya. Kita awet muda. Ya, lagi awet muda ya. Nanti orangnya be, mau muda. Tahu di HP kan? Itu. Sekarang awet muda. Tahu ya. Oke okay, bang. Pasar sayur di mana bang? Itu. Mana ya? Oke okay, bang. Makasih ya. Kalau cari makanan yang murah di Sungai Garam. Oh, Sungai Garam ya. Kita mau cari sayur murah di sini. Oke. Makasih bang ya. Sampai jalan nih. Singkawang Putih. Mau apa jalan-jalan? Nih di sini banyak yang jualan, gak teman-teman? Ada jantung pisang, ada apa ya? Pokoknya banyak lah ya. Ada keladi ya. Ya. Ya bang, mantap nih. Tunjung luy. Jantung pisang. Ada jambu. Tuh, ini namanya apa nih? Kupi ho. Keladi, talas ya. Batang talas. Wow, mantap. Ada rebung ya, teman-teman. Ini apa namanya nih, kok? Enggak tahu apa juga. Hah? Kupi sang. Indonesianya enggak tahu bahasanya apa. Ini sirsak. Ini seru nih, ramai nih teman-teman di sini. Kacang tanah mentah, ada sukun, ada pisang. Sukun mantap nih buat goreng ya bu ya. Sukun. Ya, goreng boleh.
ada pisang. Sambil jalan. Yuk, sambil jalan yuk, Bu. Jadi motor juga bisa sampai ke sini ya, teman-teman. Nih. Ada petai. Halo. Tadi penggemar gorengan ini. Hah? Ah, mau beli? Nanti aja kalau tunggu buka sambil jalan nanti. Ini, iya, ini kalau mau beli cincau juga ada nih, teman-teman. Cincau udah habis nih. Jadi kalau bulan puasa biasanya orang beli cincau. Iya. Terus ada jambu juga, teman-teman. Ada semangka. Terus ada lemon ya. Lemon lokal iya. Ini cincaunya satu gelasnya berapa, Bang? 2000-an. 2000-an. Oh, iya. Oh, iya. Ayo, bantunya 5 aja. Kita beli cincau ya? Iya. Ini ada tapai juga. Ah, mau buka puasa. Halo, Ibu. Singkawang puding. Ini ada tapai. Ada tempe. Tempe ya. Hah? Atip video. Masuk. Oh iya. Video. Iya. Ini tahu, nama ibu jualan tahu. Wah. Sampai jam berapa ibu? Sampai jam 6. Oh, sama ya. Berarti nih, berarti pasarnya pasar sore sampai malam nih. Nih. Kita beli cincau nanti buat. Oke. Buka puasa. Buka puasa. Sambilan. Ada tempe juga banyak. Ada tahu. Nah, itu saya lekarnya di sini. Beli apa? Panggil semua. Halo, halo ibu. Belanja bu ya? Sen susun ya. Ah, mantap nih. Banyak nih belanjanya bu. Iya, bentar lagi mau lebaran ya. Jadi harus belanja banyak ya. Ya. Ya, ada banyak pulang kampung ya, Bu ya. Keluarga banyak yang balik kampung. Mudik ya. Bagi-bagi juga. Oh, bagi-bagi ya. Oke, Bu. Ya, sambil jalan ya, Bu ya. Thank you, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, kita ke mana nih? Mari kita ini pasar sayur ya di sini tuh. Lihat ke pasar sayur. Nah, ini hanglo ini ya, hanglo. Kan? Mari kita masuknya dari sini. Lihat-lihat kalau teman-teman mau cari nanas, boleh. Ibu ya, dagangan ibu. Bikin sendiri ibu. Iya. Wow, bikin sendiri. Satunya berapa ibu? 1000 aja. Baunya satunya 1000. Ini buat digoreng. Ini ibunya bikin sendiri. Bikin sendiri ya bu ya? Iya. Mantap juga ibu. Dari jam berapa ibu di sini? Jam 12. Ini kan selesainya siang juga. Oh, dari pagi bikinnya siang jualan di sini sampai nanti malam. Enggak, jam 6 udah pulang. Oh, jam 6 udah pulang. Ini kok jam 6 udah selesai. Udah sepi aja jam 6-nya. Ini kan bulan puasa juga. Oh iya, sambil buka juga nanti pulang. Ini ibu. Bikinnya di mana, Bu? Bikinnya di Sungai Garam. Oh, Sungai Garam. Dari mana ini? Oh my god. Dari Singkang Puding. Okay, sambil jalan ya. Oke, okay, makasih. Makasih ya. Apa ya? Nah, ini pasar sayurnya teman-teman, pasar sayur aliannya. Wah, di sini banyak sayur. Sini, ya. Nih, sayurnya ada banyak macamnya. Kacang panjang, ada jagung. Lengkap semua. Iya, ada terong putih ya. Bawang bombay, tomat, ada kentang. Hey. Giliran tadi. Jalan, jalan ya teman-teman. Halo, Bang. Ayo, Bosku. Bosku, ramai Bosku. Nah, lumayan lah ya. Halo, Bang.
Singkawang lebaran. Hei Bu. Apa lah Bu ya? Belanja Bu ya. Nih, belanja sayur di sini, ada cabai, asam buat masak. Ini tau gak asam apa? Itu mirip ikon dulu. Eh, wong kita lupa. Asam apa ya? Ini, yang kita dulu. Pokoknya buat di email. Asam pedas. Itu buat pedas. Pedas, buat masak asam pedas. Iya, bukan. Nih, airnya ya. Banyak nih. Sayur Minang. Nah, ini di depan ini ada sayur banyak ya teman-teman. Halo. Halo, Bang. Bu, belanja ya, Bu ya. Ah, mantap, Bu. Nih. Ini sayur-sayur banyak ya, keladi. Lap liu ah. Diliput singkong pudi. Ini sayur pakis ya Bu ya? Pakis. Pakis. Halo Bu. Pakis, jantung. Jantung, ada kangkung. Oh, ada jual. Nangka yang siap dimasak. Dimasaknya, dimasak ya. Bilang itu dijual juga ini. Bu ya? Ini ayunannya ini. Oh, ayunannya. Kira ayunannya dijual juga Bu. Oh, ambil jualan ikut ya. Bantuin jualan. Mantap deh. Nah, ini langganannya. Langganan Nita ya. Langganan. Langganan beli apa? Beli nanas, sayur. Nih, sama ibunya. Oke, okay. Yuk kasih ini ya. Besok ya. Besok ya, eh. Bumbu ya. Oh, nah, oke. Okay. Ini ada yang unik ya. Ini ya. Terus di sini juga ada dapur Minang bumbu jadi. Hah? Jadi teman-teman yang sibuk ya bisa beli bumbu jadinya ya? Di sini. Ya. Jadi ini kalau ada. Mau masak tapi mager bikin sambal atau bumbunya bisa beli langsung di sini teman-teman. Namanya dapur apa nih Bu? Dapur Minang bumbu jadi. Mau beli bumbu apa Pak? Kelapa. Bumbu ayam goreng. Bumbu gulai. Segala macam bumbu ada di sini teman-teman. Lengkap. Buat masak punya bumbu giling ya ini ya buat masak rendang juga bisa ya Bu ya. Wow. Ini kalau yang mau beli nasi padang mau masak di rumah pakai bumbu ini nih. Ya, namanya dapur Minang ternyata ada di sini lengkap ya. Mau masak? Oke, kapan-kapan ya. Kayaknya yang masak itu lebih tepat Cece Nita sih. Ya, dia ya, masak telur dia. Goreng telur aja. Nah, gitu aja nih teman-teman. Udah selesai kita lihat belanjaan, jualan dagangan para pedagang di sini. Udah selesai keliling ya, Ko? Iya. Ini gimana, seru gak? Lanjut. Beli yang tadi itu, kue bukis yang tadi ketinggalan. Iya. Ya. 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 Kita beli ya teman-teman. Ya, okay, okay. Let's go. Oke, jadi kita lanjut beli kue bukis tadi ya teman-teman. Let's go. Masih panas ya bang. Berapa tuh? Satunya seribu. Jual sama apa? Campur aja 10.000 ya. Campur 10.000. Langsung. Wah ini abang nih tatonya keren ini. Tanda lahir mas. Tanda lahir ya. Mantap nih. Langsung ada seninya. Itu buka puasa ya? Iya. Masih panas ya? Kan jadi kita sampai di sini aja ya. Ini yang kita yang saya beli dan karena ini lagi bulan puasa, jadi kita beli untuk take away aja, makan di rumah nanti. Oke, Cenita beli apa nih, Ce? Iya, ini kita belanja banyak juga ya. Ini
makanan khas Singkawang juga ini, rujak juhi sama ini masih banyak banget nih. Asik. Wah, mantap sekali ya, Ceh. Koko mana ya? Koko mana ya? Koko! Oh, oke. Kita pulang ya. Kita belanja di okay. sini aja. Ya. Jadi jangan lupa teman-teman kalau mau belanja buat ikan atau sembako ya. Langsung ke pasar ikan Aliania pasar sore ya. Oke, okay, sampai di sini ya. Yuk. Kita pulang. Bye-bye. See you next video. Ulang.